Kamu nggak kasihan sama saya? Saya nggak mau tahu. Cepetan pergi, Pak. Iya. Pak. Vero, kamu ini apa-apaan sih? Mas, duh. Kenapa? Karena ibaratkan lelaki pasti di depan, bukan di belakang. Ngerti? Ngerti nggak? Ayo jawab. Tenang aja. Kan cuma pura-pura. Siapa tuh? Kok tiba-tiba ada di depan rumah sih? Mas? Iya, Non. Mas siapa? Saya supir baru, Non. Supir baru? Siapa yang nyuruh? Pak Vero, Non. Saya ditugaskan untuk mengantar Non kemana saja, Non. Si Vero ya. Makin hari makin keterlaluan aja tuh orang. Masa iya tiap hari aku harus diikutin kayak gini sih? Aku kan juga punya urusan pribadi. Gak bisa nih, ini gak bisa didiemin kayak gini. Lama-lama makin ngeselin aja tuh orang. Mas, Vero. Bilangin ya sama Vero, saya gak butuh supir, saya bisa kok nyetir sendiri. Jadi mas tuh gak usah repot-repot jadi supir saya, mas boleh pulang sekarang. Oh, tidak bisa gitu, Non, kalau saya pulang nanti saya dipecat, Non. Udah, kamu gak usah khawatir, nanti biar saya yang ngomong, kamu gak bakalan dipecat kok. Aduh gimana ya, Non? Saya itu cuma takut dipecat, Non. Saya itu di kampung ada keluarga, Non. Nanti semisal saya dipecat, anak istri saya mau makan apa, Non? Udah, kamu percaya aja sama saya. Saya bakal pastiin kalau kamu nggak bakalan dipecat dan kamu nggak bakal jadi pengangguran. Asal kamu mau nurut perkataan saya, udah kamu pulang aja sekarang. Kamu bilangin tuh sama si Vero ya. Nggak usah lagi-lagi nganter-nganter supir pribadi dia ke sini. Saya nggak butuh. Udah sana, pergi. Ya udah, Non. Permisi, Non. Tiap hari kerjanya bikin kesel orang deh. Masa iya tiap hari aku harus dikintirin terus? Aduh, kalau kayak gini aku bisa pusing sendiri nih. Enggak. Ini udah terlalu posesif sih dia. Keterlaluan banget. Aku juga mau berangkat kerja. Aku punya acara, aku ada meeting. Masa iya sih terus-terusan dicurigain kayak gini? Ini gedung yang paling besar nih rumahnya. Pak, yang punya rumah ini? Gak tahu. Ih, orang kota memang kayak gitu ya. Nanya baik-baik, jawabnya ketus. Tahu. Cari siapa, Mas? Permisi, Non. Iya. Maaf mengganggu waktunya, Non. Ini rumah Non. Iya, ini rumah saya. Ada apa? Gini, Non. Ada kerjaan nggak buat saya di sini, Non? Saya baru datang dari kampung, Non. Butuh banget pekerjaan, Non. Siapa tahu, Non butuh tukang kebun, tukang cuci piring. Saya bisa, Non. Serius dari kampung? Iya, Non. Emang ijazah terakhir apa? Saya hanya lulusan SMA dan itu juga swasta, Non. Bukan negeri. Bisa, Non? Kayaknya aku punya cara nih. Biar si Vero nggak terus-terusan ngirim karyawannya buat ngikutin aku tiap hari. Kebetulan banget dia datang. Jadi aku punya cara. Ah, emang cerdas ide aku. Gimana, Non? Saya bisa dapat kerjaan di sini, Non? Bisa. Kamu bisa nyupir mobil? Bisa, Non, bisa.
saya di kampung suka bawa mobil pick up itu non, nyetir ke pasar bawa kambing. Mas. Kadang bawa sayuran non, kadang bawa orang stop, mau stop, kerja. Stop. Ya kali kamu mau nyetir pick up di sini, saya nggak punya pick up, saya adanya mobil. Kamu bisa nyetir mobil nggak? Ya sama aja kan non, pick up sama mobil, pick up kan juga mobil non. Ya juga sih. Tapi yakin ya, bisa nyetir mobil? Bisa. Kalau bisa, kebetulan hari ini saya mau ke kantor, kamu bisa anterin saya sekarang. Aduh non, saya nggak tahu jalan di sini non. Baru nyampe non, nggak apa-apa ya non? Iya nggak apa-apa. Kalau cuma masalah jalan itu gampang, saya bisa kasih tahu arahnya nanti. Yang penting anterin saya sekarang, udah telat nih. Iya non. Alhamdulillah ya non. Makasih banyak udah ngasih saya kerjaan di sini non. Saya bingung non, baru nyampe mau kerja apa gitu non? Iya sama-sama. Yaudah yuk. Iya non. Kita bawa mobil yang ini. Yang ini, Non? Baik, Non. Kunci mobilnya, Non. Oh iya, bentar. Nih. Permisi ya, Non. Bisa nggak ya? Yuk. Ayo. Non? Ya. Maaf, Non. Saya nggak bisa naik mobil kayak gini, Non. Gigi persnelengnya nggak ada, Bu. Dan juga ini kunci mobilnya mau dicolokin di mana, Bu? Mas, kalau mobil kayak gini nggak butuh nyolokin kunci. Itu ada tombolnya, tinggal pencet aja. Tombol? Iya. Bu, ayam. Kanan, ada tombol start stop engine, itu pencet ya, iya itu ini Bu. Remnya diinjek dulu. Rem ya, yang mana ini? Yang rem Bu, yang kiri itu kan cuma ada dua. Oh iya Bu, biasanya kan ada tiga pedal gasnya Bu. Ini matic. Aduh, gimana lagi nih ya? Kamu nggak bisa naik mobil ini? Maaf Bu, saya nggak bisa naik mobil kayak ginian. Aduh. Saya bisanya manual. Udah turun, matiin. Naik mobil satunya aja. Matiin. Iya Bu. Dipencet lagi tombolnya. Oh iya. Remnya jangan lupa. Iya. Udah mati Bu. Gimana sih, katanya bisa. Kalau naik mobil yang itu bisa nggak yang satunya? Matic juga ya Bu? Bukan, manual. Bisa Bu, bisa. Besok belajar ya naik mobil ini. Iya Bu, iya. Keringet dingin deh. Kunci mobilnya di dalam. Permisi Bu. Jangan bilang nggak bisa lagi. Iya Bu. Nah, kalau ini bisa, Bu. Ya bilang dong kalau kamu nggak bisa metik. Ya, saya nggak tahu, Bu. Di kampung saya nggak ada metik, Bu. Adanya ya kayak gini, Bu. Sering bawa orang ke rumah sakit. Kadang pakai naik mobil beginian, Bu. Ya udah, hati-hati ya. Iya, Bu. Ini kanan-kiri, Bu. Kiri. Iya Bu. Mau tanya apa Bu? Iya, mau tanya soal perintah yang kemarin yang aku ngomong sama kamu. Masih inget? Lupa Bu. Apa? Bisa-bisanya ya kamu lupa?
dikasih tahu kamu itu jangan mempunyai sifat yang pelupa. Ayo coba diinget-inget lagi aku kemarin ngomong apa sama kamu. Seingat saya, kemarin saya ngopi, Bu, di warung. Hah? Ngopi? Iya, Bu. Aduh, Adi. Udah ya, jangan pernah ngomong yang gak penting sama aku. Perintah, kemarin kan disuruh kamu ngerjain ngeprint 10 berkas untuk distorkan sama aku. Jadi mana sekarang? Oh iya, Bu. Lupa, Bu. Lupa? Bener, Bu. Jadi berkas yang kemarin itu masih belum diprint sama kamu? Belum, Bu. Ini saya mau ngeprint berkas ini duluan, Bu. Sekarang berkas itu ada di mana? Di ruangan kerja kamu, kan? Iya, Bu. Cepet sekarang kamu ambil print juga 10 lembar kasih sama aku. Iya, ya, Bu. Siap, Bu. Lupa. Aduh, punya karyawan ya, punya bawahan. Sifat lupanya nggak bisa dilupakan. Aduh, Adi, kamu kenapa bisa kerja di sini sih? Kalau sifat lupa kamu tuh masih belum bisa disingkirkan dari diri kamu sendiri. Sifat pelupa kayak gitu kenapa sih ada di dalam darah daging kamu, Adi? Untung ya, aku tuh nggak ketularan sifat lupa kamu itu. Padahal itu kan berkas penting. Kalau tahu kayak gini, aku tuh ngeprint sendiri. Nggak perlu aku nyuruh-nyuruh kamu. Kalau di kota memang padat ya, Bu. Maka dari itu, kita kalau mau berangkat kantor harus pagi. Kalau enggak, ya kita kena macet. Oh, iya, Bu. Iya. Siap-siap, Bu. Sebentar, Bu. Yaudah, kamu tunggu di sini ya. Iya, Bu. Bu, kalau kacamatanya buat saya, Bu. Bagus. Ya udahlah, terserah kamu. Iya, ambil Bu. Aja. Makasih, Bu. Kamu kalau belum sarapan, datang aja ke kantin ya, di sana lengkap makanannya. Ngomong-ngomong, kantinnya di mana, Bu? Iya ya, kamu kan masih baru satu kali ini ya. Iya, kamu Bu. Kamu belok kiri, lurus, nanti di sana ada tulisannya kantin karyawan. Baik, Bu, baik. Jelas? Iya. Ada jelas. Lagi yang ditanyakan? Gak ada, Bu. Ya udah. Saya masuk dulu. Iya, Bu. Buset, rezeki nomplok nih namanya. Baru nyampe ke kota, baru turun, udah dapat kerjaan. Mana kerja sama orang kaya, punya kantor sendiri lagi. Ini mah namanya rezeki anak soleh. Oh iya, perutku lapar. Tadi disuruh ke kantin. Bismillah. Aduh. 12.500 perak. Dapat apa ya di kota kayak gini? Aku terlalu boros di terminal. Di terminal mahal-mahal banget. Masa iya? Nasi seharga 25.000. Kalau di kampung mah 5.000 udah dapat 2 porsi mah kayak gitu. Udah ikan ayam, ada juga mie, telur. Di sini 25.000. Apalagi di terminal tuh. Cuma dapat kuah lodeh sama es teh. Nasinya cuma sedikit lagi. Aduh, kalau di kantin kantor besar kayak gini berapa ya harus aku bayar? Masa cukup 2.500? Beli apaan? Paling-paling cuma dapat es teh doang. Apalagi es teh tawar lagi gak ada gulanya. Yang ada gulanya mungkin 15.000. Ah, udah deh. Aku makan angin aja. Minum air udah cukup. Nyang. Kalau dapat gajian baru aku makan enak. Bu Putri, Bu. Ada apa? Bu, tadi Pak Vero nelpon tanya Bu Putri udah nyampe di kantor atau belum. Kayaknya nyari Bu Putri deh. Kangen mungkin, Bu. Aduh, udahlah, enggak usah ditanggepin. Bikin repot aja. Jadi enggak usah direspon maksud Ibu? Iya, enggak usah.
Saya tuh tiap hari ditanyain kayak gitu terus, saya tuh risih tahu. Saya juga punya urusan pribadi ya. Tunggu dulu Bu, ya kan namanya juga pasangan Bu, pasti pasangannya itu khawatir. Ya maklum kalau Pak Vero itu ngasih perhatian lebih sama Ibu. Kamu ini ya, kamu itu kerja sama saya apa kerja sama Vero? Kalau kamu mau kerja sama Vero, udah sana pergi. Bukan seperti itu Bu, tapi tadi nada Pak Vero waktu nelpon itu kayaknya Pak Vero lagi kesel deh Bu. Saya kan cuma takut aja Bu, takut Pak Vero itu bikin masalah di kantor ini seperti yang bulan kemarin. Ya, saya tahu. Saya tahu bulan kemarin dia cukup bikin onar di sini dan saya pastikan itu nggak akan terulang lagi sih. Udah nih, saya mau ada kerjaan, mau siap-siap meeting. Iya, udah Bu. Udah, kalau Vero nanyain saya lagi, nggak usah dijawab. Kalau aku nggak jawab kan nanti aku dikena semprot juga sama Pak Vero. Aduh, serba salah ya jadi bawahan. Gini salah, gitu salah. Nyampahin amanah yang baik, juga aku yang salah. Masa iya aku disuruh pergi dari kantor? Kalau aku nggak kerja, Bu, aku nggak bakalan dapet uang, Bu Putri. Udah deh, yang penting aku nurut sama Bu Putri. Nanti kalau aku ngomong lagi sama Pak Vero, itu beda lagi alasannya. Kan aku pinter. Ini ban mobil mahal nih, mereknya aja Dunlop, Dap dan Dunlop. Pasti mahal nih. Harganya pasti harga di atas 2 juta per bijinya. Kamu siapa? Oh, permisi, Pak. Saya di sini supir, Pak. Kenapa kamu berpakaian bebas? Baru kerja hari ini, Pak. Kenapa kamu nggak pakai hem aja gitu? Nggak punya, Pak. Nggak punya? Iya. Hanya 70 ribuan kamu nggak mampu beli? Baru datang dari kampung, Pak. Oh, dari desa. Iya, Pak. Supirnya siapa kamu? Bu Putri. Pak, pantesan. Jadi kamu ya? Supirnya Putri? Iya, benar, Pak. Ada apa ya, Pak? Ada apa? Kamu seharusnya tahu sikon. Putri itu calon istri saya dan karyawan saya itu sudah saya utus menjadi supir pribadinya. Kenapa kamu rebut? Saya nggak tahu apa-apa masalah itu, Pak. Oh iya, saya tadi pagi berpapasan dengan bapak ini. Nggak kelihatan aku. Bener, Romi? Saya nggak ngeliat, Pak. Aduh, nggak ada orang satupun di sana. Nggak ada, Pak. Wah, Mas, saya yang menyapa Mas di jalan loh. Saya gak denger. Udah belajar licik kamu terhadap saya ya? Oh, enggak, Pak, enggak. Apanya enggak? Aduh. Hah? Udah, sekarang kamu pergi ke kampung kamu lagi. Gak usah menyupir-menyupir orang lagi. Ya, betul, maksudnya kamu itu pulang. Waduh, Pak, maaf, Pak, maaf. Gak bisa kayak gitu, Pak. Kalau saya balik kampung, malu saya, Pak, sama orang-orang kampung, sama tetangga, sama keluarga di kampung. Oh, gitu. Masa iya baru berangkat ke kota, udah pulang, dapat apa? Kalau ditanya kayak gitu, saya jawab apa, Pak? Kamu lebih mentingkan malu kamu terhadap orang kampung sana. Hilangkan rasa malu kamu daripada nyawa kamu terancam. Betul, Mas. Daripada hidup kamu sengsara, mending kamu pulang, menyerah dalam kehidupan kamu. Kota ini jahat, Mas. Apalagi perkantoran. Siapa yang menang, disitulah orang yang berkuasa. Jadi, kamu hanya sekedar supir. Gaji gak seberapa, capeknya yang ada. Kalau semisal kamu belum terbiasa nyupir mobil atau mengendarai mobil, kamu bisa asap urat kakinya. Tenang aja, Pak, kalau masalah itu, Pak. Saya di kampung sudah handal, Pak. Bawa mobil pick up, sering nganterkan orang. Udah, gak usah bercerita terhadap saya. Intinya kamu jauhkan Putri dari kamu. Putri itu diususkan supir pribadi saya. Betul. Kenapa kamu yang merebut? Kamu merebut Putri, berarti sama aja kamu mau bersaing dengan saya.
Bukan gitu, Pak. Saya nggak ada niatan untuk merebut sama sekali, Pak. Kata Pak Ustadz saya, Pak. Jangan khawatir tidak kebagian rezeki. Karena sesungguhnya malaikat itu tidak pernah korupsi. Hah, betul, Pak, betul. Ustadz saya bilang kayak gitu, Pak. Kamu lulusan pondok. Oh. Saya lulusan tripeko, Pak. Walah, saya baru tahu, Romi. Di balik kebodohan diri kamu, di balik kejagalan diri kamu, setiap hari kamu bekerja selalu salah terhadap saya. Tapi kata-kata kamu luar biasa. Betul, Pak. Pinter kamu ya. Allah Maha Sabirin, Pak. Apa itu? Allah selalu bersama orang yang sabar, Pak. Waduh, saya berkumpul dengan orang-orang besar nih ya. Bapak ini lulusan pondok. Bapak ini pasti pengusaha kaya. Jelas, gak usah ditanyakan. Udahlah, Mas, saya kasih uang terhadap kamu. Lalu kamu balik kampung. Kamu ke kota sekarang. Intinya kamu cari uang, kan? Iya, Pak. Tapi bukan gitu juga konsepnya, Pak. Saya rencana mungkin saya sekitar 5 tahun di sini, Pak. Wah, kamu berani melawan saya, hah? Awas ya, bentar lagi. Setelah aku balik dari ruangan calon istri saya, kalau kamu tetap ada di sini, hati-hati dengan nyawa diri kamu. Pak, ada apa ini, Pak, masalahnya, Pak? Eh. Saya nggak ngerti dari tadi, Pak. Saya tidak mau pasangan saya itu bersama orang lain, maupun keluarganya. Saya yang megang uang, saya yang berhak dan wajib mengatur wanita. Karena sesungguhnya pria itu mengatur dan wajib mengatur. Karena ibaratkan lelaki pasti di depan, bukan di belakang. Ngerti? Ngerti nggak? Ayo jawab! Iya, Pak. Iya. Awas, Rami. Iya, Pak. Kasih dia paham bakso gula. Siap, Pak. Mau denger ya? Yang barusan ngomong sama kamu itu bukan jebolan dari lapas. Dan bukan juga jebolan dari Indonesia Idol tuh. Dia itu adalah kekasih nyonya besar di sini. Dengar kamu? Oh, pacarnya Bu Putri ya, Pak? Iya, nyonya kamu. Iya ya, Pak. Oh ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Ini kacamata saya baru dikasih sama Bu Putri, Pak. Lebih bagus sih ini soalnya, Pak. Oh, jadi kacamata kamu itu adalah hasil pemberian? Iya, Pak. Nih. Meskipun jelek-jelek seperti ini, kacamata ini aku beli sendiri. Karatan, Pak. Biasa, tinggal kasih bensin sama wing, rinso, gosok pakai sikat gigi, hilang tuh semua. Sabun cuci, Pak. Ya, bakteri yang nempel di kacamata ini, kalau dikasih solar sama apa itu namanya, sabun cuci, itu bisa hilang semuanya. Gak sekalian pakai korek, Pak. Nah, itu baru hilang sama nyawanya. Waduh, repot ya kalau musuh orang kota. Dari tadi perasaan yang dibahas nyawa. Emang nyawa itu bisa dibeli apa? Main dengan nyawa. Kalau di kampung bukan kayak gitu caranya, Pak. Udah, celurit itu main, Pak, terbang. Aku harus cepat beradaptasi dengan lingkungan kota, pergaulan di kota, biar aku tahu menghadapi orang seperti ini bagaimana, bicara dengan orang kayak gini bagaimana. Soalnya tempat ini bukan tempat orang kecil, tempat orang-orang besar, orang-orang kaya, orang-orang yang punya banyak uang. Aduh, sampai keringat dingin. Baru berapa jam aku meminjakan kaki di kota ini, udah ada masalah. Padahal mimpi aku tadi malam bagus-bagus. Ternyata terbukti, aku dapat kerjaan, bos aku cantik, aku langsung kerja enak di kota. Masalah datang oleh dua orang yang gak aku kenal. Ya, kun fayakun lah. Apa yang terjadi, maka terjadilah. Kata Pak Ustadz seperti itu. Ustadz, mohon doa restunya. Saya semoga selamat di kota ini. Semoga dapat rezeki yang melimpah. Biar saya lekas balik kampung.
Put, gak bisa gitu dong, Put. Put, aku itu calon suami kamu, Putri. Apaan sih? Aku sudah mengasih kamu supir pribadi. Kenapa kamu menyewa orang lain, Put? Aku gak butuh supir pribadi kamu. Kamu ngirimin supir pribadi kamu cuma buat mata-matain aku aja, kan? Bukan gitu maksud aku, Put. Aku hanya... Kamu takut kenapa-napa, Put. Betul, Bu. Itu aja pemikiran aku. Gak kemana-mana. Pikiran aku itu selalu suci terhadap kamu, Put. Gak usah banyak alasan, aku tahu. Kamu itu ngirim dia cuma buat mata-matain aku, kan? Aku jadi gak bebas, aku juga punya urusan pribadi, aku juga punya privasi, Vero. Kamu gak harus setiap hari kayak gini, kamu itu terlalu posesif. Put! Wajar lelaki posesif terhadap wanita yang disayang, Putri. Siapa sih? Wanita mana sih? Dan laki-laki mana? Di saat wanitanya itu tersakiti oleh orang lain? Gak ada, Putri. Aku itu hanya mengasih supir pribadi supaya di jalan itu tidak ada apa-apa buat kamu, Putri. Udahlah, Vero. Aku tuh muak ya lama-lama sama sifat kamu yang kayak gini. Kalau kamu emang mau jagain aku, tapi bukan kayak gini caranya. Aku tiap hari diginiin, aku ngerasa terkekang, tau? Aku gak bebas kemana-mana. Aduh, Putri. Aku itu hanya mengasih saran terhadap kamu supaya kamu aman. Aku itu tidak mengekang diri kamu karena aku itu tidak mau wanita yang aku sayang, wanita yang aku bakal nikahi takut diambil orang. Enggak. Sekarang banyak janur kuning melengkung. Biarin aja, kamu itu udah keterlaluan. Kamu ingat enggak sih bulan kemarin kamu bikin onar di sini, ha? Kau bikin keributan di kantor aku? Itu semua gara-gara Halik. Aku tidak suka dengan sifat dan karakternya dia. Dia terlalu dekat sama kamu. Justru itu saya bakal berhentikan dia. Buktinya apa? Apa yang aku mau pasti tercapai, Putri. Apalagi kamu. Kamu bakal menikah dengan aku secepat lepasin. Mungkin. Lepasin! Enggak, aku gak mau nikah sama kamu. Kurang ajar. Sabar, Pak. Kalau cuma masalah Halik, biar saya yang ngatasin, Pak. Dia sudah tidak bekerja di sini, Rom. Oh ya, nanti kita makan siang bareng ya. Enggak. Aku sudah sediakan restoran yang lebih mapan dibandingkan yang dulu. Enggak perlu, aku pengen makan di warteg. Ya udah, kita bareng. Enggak, aku makan sendiri. Mau kamu apa, Putri? Aku sudah menyediakan sesuatu yang nyaman buat kamu dan kesehatan kamu dan keamanan kamu. Kenapa kamu selalu menolak diri aku, Putri? Kurang aku apa, ha? Kamu itu selalu memaksakan kehendak kamu sama orang lain. Aku enggak mau. Karena aku megang uang, kan? Aku bebas, Putri, karena aku itu wajib menikahi kamu, sayang. Enggak, aku gak mau nikah sama kamu. Mending kamu pergi dari kantor aku nih, bawa nih karyawan kamu pergi dari sini. Aku bilangkan sama bokap kamu ya. Ayo kita pergi, Romi. Ayo, Pak, silakan, Pak. Makin hari makin menjadi ya tuh orang. Mau dia apa sih? Aku gak bisa nih kayak gini terus. Kalau aku nikah sama dia, bisa-bisa tiap hari aku hidup di bawah tekanan dia. Ih, amit-amit. Aduh, ya ampun. Aku harus cepetan ke parkiran nih. Aku takutnya supir baru aku nanti diapa-apain lagi sama si Vero. Wah, parah. Kalau minuman di kampung segelas kayak gini, mungkin cuma harganya 500 rupiah. Aduh. Maaf, Bu. Saya nggak ngeliat jalan. Kamu apa-apaan sih nggak ngeliat jalan? Ini itu berkas penting, tau? Maaf, Bu. Tapi nggak apa-apa kan berkas-berkasnya, Bu? Nggak apa-apanya! Kamu ngeliat ini, berkas ini masih bersih! Kotor, basah gara-gara air kamu! Iya, Bu, maaf. Permintaan maaf kamu tuh nggak berharga di mata aku, ya? Kamu kerja di sini? Iya, Bu. Saya baru kerja hari ini, Bu. Jadi supir. Jadi supirnya Bu Putri? Itu Ibu tahu. Punya indera keenam ya, Bu? Bukan punya indera keenam. Tadi aku lihat kamu bareng sama Bu Putri. Iya, Bu. Ada apa, Bu? Ibu Bina? Kok teriak-teriak di kantor? Ini, Pak. Ada orang yang masih muda, tapi itu penglihatannya kurang. Udah rabun. Oh, orang ini, Bu? Orang ini, Bu. Ya iyalah, gue nih ngomong sama siapa, Di? Oh iya, mohon maaf, Bu. Saya tidak tahu. Emang orang ini siapa, Bu? Dia itu supir barunya Bu Putri. Di mana sih Bu Putri ini merekrut supir baru tetapi penampilannya kayak gini?
Bukan kayak ojo-ojo orang kota ya, Pak Adi? Bukan, Bu. Dari penampilannya aja. Alay, Bu. Ini kan kantoran. Iya. Alay, kamu itu kayak peserta boy band ya. Lebih baik. Tapi kamu itu jangan... Buka, buka, buka! Aduh, Bu. Saya kalau buka topi gak pede, Bu. Bodoh amat. Masya Allah, Bu. Pede, gak pede. Bu, harus semua dengerin perkataan saya. Saya beli air itu dengan 5.000, Bu. Kenapa kamu belum pergi? Iya, Pak. Kamu pengen menguji kesabaran diriku? Hah? Eh! Kamu punya telinga itu harus dipakai, Mas, ya? Mau pergi atau saya yang mau mengusir? Silakan pilih. Tapi salah saya apa, Pak? Salah kamu itu sudah berani-berani menjadi supirnya Putri. Putri itu hanya milik saya. Tidak ada seorang satupun yang berani mendekatinya. Saya kan hanya seorang supir, Pak. Dan juga saya butuh pekerjaan buat menyambung hidup, Pak. Saya gak mau tahu. Cepetan pergi, Pak. Iya. Pak. Kok apa? Apanya yang sakit? Hah, tergilir ya tangannya? Iya, Bu. Terkilir sedikit, tapi gak apa-apa kok, Bu. Duh, Mas. Maafin Vero ya. Dia orangnya emang kayak gitu. Saya gak tahu salah saya apa, Bu. Tiba-tiba saya disuruh pulang kampung sama bapak itu. Enggak, dan enggak. Juga saya diusir, Bu. Kamu gak salah apa-apa kok. Dia yang salah. Harusnya dia yang minta maaf sama kamu. Vero, udah cukup ya. Gak ada kapok-kapoknya ya bikin masalah terus di kantor aku. Kamu lihat dong tangannya sampai tergilir kayak gitu. Dia tuh gak salah apa-apa, aku yang memperkerjakan dia. Bodoh amat. Sebelum kamu menikah dengan aku, aku bakal mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Dengerin karena ya. Aku berkuasa di sini. Dengerin ya. Aku gak bakalan nikah sama orang kayak kamu. Aku makin hari makin ngeselin. Aku gak betah lama-lama kayak gini sama kamu. Ingat, Put. Bokap kamu itu ada perjanjian kontrak dengan aku. Apalagi seumuran aku yang masih muda sekarang. Bokap kamu itu kerjasama dengan aku. Hebat kan aku? Enggak. Bu, maaf, Bu. Udah, Bu, enggak usah diperpanjang lagi. Ini salah saya. Biar saya pulang kampung aja. Saya enggak mau ibu dan bapak bertengkar. Ya, bagus, Mas. Bagus. Ini bukan salah Mas, ini salah dia. Dia yang udah keterlaluan. Harusnya dia yang minta maaf, bukan malah Mas yang pergi. Vero, yang punya perjanjian itu kamu sama papa aku. Ya udah kamu aja yang nikah sama papa aku. Aku nggak mau nikah sama kamu. Kurang ajar kamu ya, Put. Kamu mempermalukan diri aku di hadapan sopir ini. Aku bakal menagih janji kontrak itu. Dan kita. Aku sudah tidak betah juga sama kamu. Kamu tidak mau diatur oleh aku? Udah, kita putuskan pertunangan kita. Romi, kita pergi, Romi. Siapa? Awas aja ya, jaga baik-baik kantor ini. Pasti akan aku kuasai semua, Romi. Siapa? Mimpi di siang bolong. Bu, emang gak masalah ya, Bu? Kok sepertinya bapak itu marah-marah seperti itu, Bu? Dan bapak itu... ingin menghancurkan perusahaan ibu. Ibu nggak masalah, Bu. Demi membela saya seperti ini, Bu. Saya melakukan ini bukan semata-mata mau membela kamu. Tapi ya, dia memang pantas di seperti itu, kan? Eh, kalian berdua ngapain masih di sini? Ya nggak ada, Bu. Atasan kalian lagi berantem kayak gini, enak ya? Kalian malah nguping. Mau apa? Mau gosip di belakang nanti? Enggak. Balik kerja. Iya, Bu. Permisi, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Ibu sudah membela saya seperti ini hingga mempertaruhkan hubungan ibu dengan bapak tersebut dan mempertaruhkan kantor ini demi saya, Bu. Mas, saya tuh sebenarnya udah lama nggak betah sama dia. Ya mungkin ini udah jalannya aku buat menyelesaikan semuanya sama dia. Karena kalau nggak kayak gini nggak bisa. Dan satu lagi,
ada satu permintaan aku sama Mas. Ya, anggap aja karena aku udah ngebelain Mas barusan. Baik, Bu. Apapun yang Ibu minta, apapun yang Ibu suruh, saya akan lakukan dengan segenap hati, Bu. Apa itu, Bu? Mas harus pura-pura jadi pacar saya di hadapan Papa. Apa, Bu? Jadi pacar Ibu? Iya. Karena saya nggak mau ya, kalau dipaksa lagi buat tunangan tuh sama orang yang tadi. Gimana, setuju nggak? Tenang aja, kan cuma pura-pura. Bigi-bigi sedeku pime tidak intizar karu. Dhire-dhire dil ki zami ko tere hi naam karu. Khud ko main yun kho dun ke phir na kabhi paun. Haale haale zindagi ko ab tere hawaale karu. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Kenapa jadi gagap kayak gini sih? Iya, Bu. Iya. Iya. Gitu dong. Tapi ingat ya. Nanti di depan Papa kamu itu harus berpenampilan yang cool, yang gentle. Saya cuma punya baju bagus kayak gini, Bu. Masalah baju kamu enggak usah khawatir. Nanti saya siapkan baju yang pas buat kamu. Yang penting nanti waktu ditanyain sama Papa, kamu jawabnya itu harus dengan percaya diri. Kamu enggak usah ragu sedikit pun. Kamu harus meyakinkan Papa kalau kamu itu pantas buat aku. Kalau kamu itu bisa jagain aku. Biar aku ini enggak terus-terusan dipaksain buat nikah tuh sama orang. Orang enggak jelas lagi. Baik, Bu. Baik, baik. Kayaknya kamu harus aku permak sedikit deh. Kalau aja udah lumayan sih. Coba topinya dibuka. Waduh, tapi saya nggak pede, Bu. Buka? Masa iya kamu ketemu bapak saya pakai topi kayak gitu sih? Nanti dikiranya tukang ojek lagi. Oh, sebentar, Bu. Ibu ngadep ke sana dulu. Ih, lebay banget sih. Udah belum? Udah, Bu. Ganteng kok. Makasih, Bu. Yaudah, kamu sebentar lagi ke ruangan saya. Nanti saya kasih tahu apa aja yang harus kamu lakukan di hadapan papa saya. Biar kamu nanti nggak kaku ya. Baik, Bu. Yaudah, yuk. Barusan aku merasa jantungku berhenti sejenak. Melihat wajah Bu Putri sangat cantik. Berada sangat dekat di depan wajah aku. Rasanya aku nggak bisa berdiri barusan. Hampir kencing di celana. Kamu mau sampai kapan berdiri di sini? Ayo. Iya, Bu.